Hello guys, welcome back to my channel bersama Mul di channel BMW 010. Oke, kali ini kita akan views dan review untuk item hot yang baru datang untuk akhir bulan Agustus ini yang sudah ditunggu-tunggu. Itu adalah ini. Balik lagi nih Nissan ya, harusnya ya. Nissan Skyline GT-R 34. Nah, yang pertama itu kan kemarin udah dua ya. Yang ini itu warna ungu dan warna putih ya. Cuma yang kali ini adalah warna biru. Lalu ada Nismo-nya. Nismo itu kalau nggak salah ya, Nissan Modification atau Nissan Motorsport kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, yang tahu kan yang Nismo mungkin boleh share di komen ya. Oke, dalam lama kita langsung cek out seperti apa detailnya. Saya udah gak sabar karena ini item cukup hot, bahkan sekarang harganya udah naik banget kalau saya boleh bilang ya, dari harga PO dan sekarang ready naiknya lumayan banget. Jadi kita langsung cek nih apakah sekeren yang ditunggu-tunggu. Oke, kita langsung cek yang kedua. Oke, saya kira-kira dapat ini ya. Dari boxnya bisa dilihat ya, yang atas ini tidak ada papanya, cuma ada Kaido Nismo gambar kayak mobilnya ya secara 3D mungkin sampai di dalamnya. Kemudian ada tulisan Nismo. Oke, nomor 55, nah ini punya ada 23. Oke, Kaido Nismo, ada lagi, bawa kosong. Oke, sedangkan kalau untuk kotak dalamnya, di sini ada Kaido House, Call Culture for All Scales, Kaido House, Nismo, Kaido House, plus tulisan Jepang, lalu nomor 23, Kaido House. Oke, dan inilah item yang ditunggu-tunggu. Waduh, ya. Woi guys, agak copot dia dari base-nya, saya paling takut. Oke, jadi kita lihat, ya guys, copot guys. Waduh, ops, sip. Ya, ini dia itemnya guys, langsung kita zoom. Cakep, birunya. Nissan GT-R. Oke. Ini semua. Kemudian bagian atas. And ini bagian atasnya lucu ya. Oke. And bagian bawah. Ya, bagian bawahnya gak polos aja. Jadi di sini bisa dilihat. Ada 1999 Nissan Skyline GT-R R34. Kaido House ini GT. Lalu ada, nah ini ada kayak semacam untuk pipe-pipe untuk exhaustnya. Knalpot. Ya. Sama tromol lama ini. Gardannya juga kelihatan. Ya. Lebih detail dibandingkan yang lama. Jadi ini kita lihat dari sebelah sini. Jadi ini adalah biru, kemudian tulisan Nissan, ada nomor 23-nya, ada Nismo-nya, ini spionnya, atau menguntung, bukan karet ya spionnya ya. Spionnya gak karet guys, nah, seperti biasa karet. Tapi agak karet sih, boleh bilang agak karet. Kalau dipegang gini sih agak kenceng keras sih, tapi kok yang ini agak karet ya. Oke, skip. Kemudian di sini ada Kaido House, ini ada tulisan Jepangnya, saya gak tahu bisa baca. Di sini juga ada sih, kayak R34 tuh ya, R34. Dari sisi bannya, cukup ya, bannya karet. Pala pelang berapa nih? 6, kemudian ada sebenarnya ada tulisan tuh apa gitu, saya nggak baca sih guys. Body kitnya bisa dilihat dari samping, ternyata bawahnya tuh karbon ya guys, tuh ada karbonnya. Ini juga masih ada decal ya. Kita beralih ke depan langsung. Oke, logo Nissan GT-R nya tulisan Jepang, lalu ada body spoiler bawahnya, ini karbon. Oke, jadi dia tuh sebenarnya masih sama dengan satu body, cuma dia kayaknya sih decal ya, decal di karbon ini tuh. Oke, lampu ya, cupnya Nismo 23, kemudian ya semacam ada lagi ya, ini apa ya, apa memang ada sih semacam tekukan ya di sini ya. Ya, Nismo, kayak lakukan cup lah ya, cuma ada sebelah situ. Lalu di kacanya tulisan Nissan-nya, untuk interiornya abu-abu ya, ini bilang abu-abu. Di atas ada tulisan Jepang lagi, ada roll bar-nya kelihatan dari sini ya, Nissan lagi. Oke, sebelah sini hampir sama dengan sebelah tadi, Nissan 23, Nismo, Kaido House, tulisan Jepang, cuma di sini tidak ada R34-nya ada lagi ya. Body spoiler-nya ada, lalu ini ada airflow yang buat ininya, kit-nya, body kit-nya juga ada ya. Kalau lihat body-nya ini agak lucu nih, lihat itu ya, jadi dia white body kayak ditempel gitu. Oke, ya jadi agak lebar tuh. Nah, kemudian ini juga sama white body. Soalnya jadi kalau lihat dari atas tuh kotak. Tambahannya ini kelihatan banget. Door handles beyond. Oke, nah ini juga ada spoiler ya. Bukan spoiler, body kit lah ya, buat airflow, buat aerodinamiknya dia. Oke. Nah, kalau dari belakang, nah di belakangnya cakep nih. Belakang cakep. Knalpot exhaustnya 2, 23, license number. Kemudian ada ini udah ada beda sendiri ya, warna merah Nika ya. Bukan Nika ini. Kemudian ada Nismo, logo GT-R, logo Nissan-nya, Nismo-nya lalu ada brake tengahnya. Spoilernya kayak ductile, spoiler ductile ya. Kalau belakangnya cakep banget, belakangnya cukup detail. Depannya sih oke lah ya. Kalau kita lihat ada grill-nya tuh. Grip-nya juga ada. Logo GT-R masih kelihatan, cocok sih, nice nih, detailnya diperhatiin. Oke, nah kelebihannya biasa, kalau untuk ini harusnya dia bisa buka cup. Coba kita buka cupnya bisa gak? Ini yang saya rada-rada takut. Saya gak buka guys, bukanya di mana ya? Ayo, saya lupa guys, ini harusnya buka dari depan sih ya. Harus guys, cuma pakai apa ya? Yang gak akan ngebaret, saya takut ngebaret guys. Saya lupa, susah ya bukanya ya. Harusnya dia bisa buka. Kita pakai apa guys? Oh iya ini, ujungnya coba. Apa dari dalam ya? Enggak guys, harusnya sih depan ya? Kok saya jadi takut guys? Tunggu, kita cari alat buat bukanya dulu. It should be open with something. Apa ya? Guys, bentar guys, cari dulu alat buat bukanya. Masa sih nggak kebuka? Harusnya buka ya? Yakin ini dari sini. Tunggu, udah nggak buka guys. Iya, betul sekali guys. Udah, mulai jadi sedap, takut lecet. Dan ternyata tidak layak, tidak lecet. Nah, ini dia yang kita tunggu. Ya,
Oh, berarti oh, untuk kali ini mesinnya berbeda dengan yang dia kemarin, lebih detail, lebih cakep. Cuma ini mungkin saya coba kasih zoom ke ini ya, kasih sedikit baik. Nah, aduh, betul ya. Mau tahu bandingannya sama yang kemarin, yang warna putih atau ungu? Oke, kita coba buka ya. Ini kalau kena lampu full, cakep banget. Jadi kalau enggak, ya biru sih. Tapi sebenarnya, kalau dibilang biru metalik, ya metalik sih, biru metalik lah ya. Tuh, oke. Okay. Kalau kena lampu, beri beri. Oke, jadi kita bandingkan dengan yang kemarin ya. Apakah detailnya sama? Saya buka aja yang ungu. Saya buka yang ungu ya guys. Ungu, ini kita bisa dulu. Oke, ini ungu guys. Oke, ungu sudah. Oke, dari sisi bodi sih udah sama lah ya, kotaknya sama guys. Nih, sama ya, kotaknya sama. Oke, sekarang dari sisi mesinnya sama ya. Oh, ternyata sama guys. Ternyata isi dalamnya sama-sama. Tuh, ternyata detailnya sama guys. Saya lupa. Ternyata. Jadi bisa lihat isi dalamnya sama. Cuma memang yang bedain cuma dekalnya aja. Oke, okay, jadi yang ini tuh biru, yang ini ungu. Oke okay, ya. Oke. Okay. Ini jadi sama ya. So far kemarin udah juara. Ini tambah juga warna ini jadi benar-benar menurut saya sih cakep ya biru ini. Karena saya suka warna biru juga sih. Oke. Okay, that's all untuk video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Tetap di channel BMW010 and thank you for all support and watching from start one till the end. Okay, see you guys on next video of review. Bye bye, see you.